Lapor Letkol CCTV Arya Murtiantoro siap diterima sebagai warga Korem 011 Wilawangsa. Korem 011 Lilawangsa menggelar tradisi serah terima jabatan sertijab Komandan Kodim dan Dim 0108 Agara Kutacane di gedung KNPI Korem 011 Lilawangsa Losmawe pada Sabtu 20 April 2024. Serah terima jabatan dari pejabat lama Letkol Infanteri Muhammad Sujoko kepada pejabat baru Letkol CJI Arya Murdiantoro dan Dim 0108 Agara. Upacara dipimpin oleh Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran. Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran mengatakan pergantian pejabat dan jabatan di lingkungan Korem 011 Lilawangsa merupakan dari dinamika organisasi dan berkaitan pembinaan satuan maupun personil. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja prajurit dalam memajukan satuan dan berkesempatan pengembangan karir personil agar lebih semangat dalam melaksanakan tugas maupun pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan masyarakat. Tradisi dan pelepasan warga baru yang kita laksanakan di Korem merupakan salah satu upaya untuk menanamkan rasa kebanggaan terhadap satuan. Selanjutnya kepada Letkol CCTV Arya Murdiantoro ST, saya sampaikan selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Dan Rem juga mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infanteri Muhammad Sujoko atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Dandim Agara. Begitupun Nyonya Sinta Sujoko yang tulus mendampingi suami dalam memajukan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana dan keluarga anggota. Dan Rem juga berpesan kepada pejabat baru agar cepat menyesuaikan di wilayah dan menghormati adat istiadat di sekitar dengan menjaga silaturahmi dan komunikasi baik dengan Prokopimda maupun para tokoh serta tingkatkan semangat dan profesional prajurit Kodim 0108 Agara sehingga tugas yang diemban bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam acara sertijab Dandim Agara juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Dim 0108 Koorcap Rem 011 PD Iskandar Muda dari Nyonya Sinta Sujoko kepada Nyonya Arya dan turut disaksikan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcap Rem 011 PD Iskandar Muda Nyonya Dini Imran. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.